mau lihat kapal jalan ya Mas Susan di lantai 15 lah, masa di bawah. Tuh. Guys, kapalnya udah jalan nih. Udah, tuh. Jalan ini tuh. Oh iya, tuh. Yuk, jalan keliling dulu. Nih guys, kita mau keliling. Tapi keliling dulu lihat spot terbaik. Lu mau foto enggak pakai kamera lu nih buat rekam? Guys, kita jalan-jalan. Ayo dengan Miss David. Nih, aku dari atas. Di jalan apa? Di bawah ada jacuzzi itu. Jacuzzi kolam renang. Yuk keliling dulu nanti baru foto. Kita cari spot. This tulisannya Royal Caribbean International. Nah kru-krunya nih kebanyakan orang Amerika. Ada kolam renang yang indoor guys, tadi ada yang outdoor. Jadi kolam renangnya itu ada yang indoor, ada yang outdoor. Hampir 6,5 juta 100. Oh, belum tiket pesawat, belum hotel ya. Yeah.
Jalan kapalnya, Shay. Jalannya nggak berasa. Berasa juga, Shay. Nggak terlalu. Nah, di sini ada pool towel, guys. Ini kalau mau berenang, andukin di sini. Jangan renang belum dibawa ya? Jadi kemana ya? Iya. Lu bawa. Ayo.
Selalu gua kalau orang bergemur. Keliling dulu deh biar tahu. Oh, enak ya, bagus juga ya. Jendelanya. Ya. Ayo, jendelanya bisa dibuka. Ini ada lagi nih, ada Whirlpool lagi nih di Solarium. Tetap boleh itu nggak view-nya nih? Keliling dulu lah, kita keliling dulu ya guys. Nanti baru ngetem di satu tempat. Karena kita mau kelilingin buat kalian semua. Ini turun nih, exit ya. Oh bukan. Ini kayak Titanic, guys. Kayak Titanic, guys. Kita, ya dikunci ya, enggak. Bu, ini dikunci nggak? Nah, kita jadi Titanic. Yuhu, kita jadi Titanic, guys. Kita jadi Titanic. Ayo, ayo Titanic, Titanic. Yuhuu, David. Ayo, Titanic. Ini kita persis Titanic nih guys. Oh iya, lu dari sini kelihatan semua fit nih buat foto. Oh, keren tuh guys tuh. Ini aku di atas yang decknya yang kayak Titanic. Serem di sini guys. Ini kencang. Wah, ini berasa banget di sini. Kita ada di spot yang seperti Titanic tuh. Yuhu. Kita ada di spot Titanic tuh. Ini agak-agak bergoyang ya. Ini view-nya bagus banget. Ini view terbaik. Kalian harus ke sini. Mantep deh. Oh ini juga ada nih. Ini kali ya guys. Sama. Pembedaan aja. Sedikit. Yuk.
foto di sini ya. Bagus ya sini. Serba otomatis guys. Boleh kan? P. P. Coba pencet dulu, pencet lagi. Oh dia udah kebuka gitu. Kejepit dan metong guys. Jangan minum dari situ, dari ada restoran kok. Kita tahu kamu. Iya, nanti di restoran aja nanti guys. Restoran aja air unlimited. Ngapain air keran? Lah. Go dining room. Dining room. Uang balik. Ini ada kasino guys. Kasino boleh. Boleh apa? Jajan cipeni main kasino.
Casino, guys. Ada kasinonya di dalam sini itu. Kayaknya keluar. Jadi di sini guys sudah ada table-nya, jamnya. Jadi kalian nggak bisa pindah ya guys. Tuh. Kelaperan. Makanya. Ya. 5 sama kan satu yeah. Meja kita mah. Benar ini meja market deh. Satu deh. Okay, thank you. Which one? This. 3, 4, 5. Yeah, thank you. So guys, sama kan? 3, 4, 5. Jadi kalau kalian udah makan yang jam 5:15, udah nggak bisa pindah. Jadi kalian kalau udah makan yang jam 5:15 nggak bisa pindah. Jadi kalau kalian nanti baru mau makan jam 8, kalian nggak bisa makan. Oke, okay? Jangan lupa ya. Mending apa justru deh. Fine. Yang masih jualan. Cuma di kontennya jualan. Four, but Cipeni. Gak tau sih itu sama nggak sih Cipeni? Sama. Salah. Jorum, kabel. Ya, four, but maybe they are around. They coming? Not now. The table dining kan already apa? Print on the card. Yes. Two times kan? And one and two. And if we change it, cannot yet. What is time you can check with the host? Because I'm not quite sure. I cannot decide it. Okay. I can't go to your contact. Because... Ini kan? Iya deh, Pak. Murid, gua. Iya, dia kan cuma lima menit. Iya. Dia apa? Tatak. Tatanya apa nih? Toknya apa sih? Yang dingin. Yang dingin. Pakai salad gitu. Salad ini. Salad ini. Nah, di sini menunya nih, guys. Jadi starternya satu, main course-nya satu, dessert-nya satu. Saya mau escargot nih. Ini snail. Ini fish fillet. Ini royal cheesecake. Udah kayak tugas. Saya udah ngebus itu. Oh ya, udah ngebus kayak begini. Enak ini. Enak semua. Escargot. Ini dua yang enak. Ya, pilihanku udah enggak ini. Sup. Oh, itu sup ya. Oh, ini apa nih? Cake. Kue. Perkedel crab. Oh, perkedel. Yeah, oh, tapi dari ini. Coba ini kali ya. Ini bisa dimakan tapi ya, kayak sushi. Oh, dia mau direbus. Direbus ini. Enggak masuk. Apa ini? Udah dua. Enggak? Aja kan? Iya. Aku entar. Nanti kan besok David beda lagi makannya. Iya, besok lagi beda. Main course-nya fish fillet. Fish fillet. Sedikit enak. Ini banyak nih gitu. Apa fit? Yang ini kata lu fish fillet katanya.
Thin fried noodle. Oh, noodle, ya. Yeah. Iya kan? Dessertnya Royal Cheesecake. Iya. Yeah. Oh. Pie sama buah. Selain itu apa lagi ya? Yang biasa. Yang nggak terlalu kabur menunggu yang buah yang mana nih? Ini apa? Buah potong. Ah, buah potong aja lah. Nggak kurang apa? Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Ini siapa, Mas Adi ya? Adi putranya. Oh iya. Iya. Dari Solo. Solo. Oh. Jakarta. Jakarta. Kakak Ucap. Puri, puri kembangan. Ini kembangan. Di Roxy. Saat dia sarapan. Liburan aja. Berempat, berempat. Cuman dua lagi. 28. Jadi dia 25 kayak ulala. Ulala ya Pit ya. Ulala. Jadi kalau kalian di sini udah makan terlalu banyak berlemak, cocok minumnya lemon. Segar, segar dan membuat bikin pengen makan lagi. Cuman ya nangkepnya agak kurang. Tuh suasana dining roomnya tuh di tengahnya ada daya. Si Cici satu meja nggak sih sama kita? Iya, satu meja. Berarti dia lewatin pas makan dong. Nah, ini adalah escargot. Itu chicken soup. Chicken soup enak. Endang segar. Ya pun kelihatannya gimana itu apa? Pit, aku cobain ya Pit. Pit cobain ya. Gitu ya. Apanya jelek nggak enak. Endang kan? Enak. Tidak bisa melihat dari tampilan dan judulnya guys. Boleh. Tapi enak. Ini escargot. Escargot itu snail. Ini keong. Itu keren. Enak banget. Kentangan Perancis guys, escargot yang suka ada di MasterChef. Ini kain batu keongnya ya, mencoba mau tahu. Ini keong. Rasanya seperti apa sih? Ini apa? Enggak. Aneh. Lebih enak ini dari chicken soup. Dia snail-nya ada berapa tuh dapat? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 6. 6 ya? Kalau kuning-kuning itu apa? Minyak zaitun. Cobain dong. Telur. Yang mau cara ngambilnya gimana? Gini. Maaf ya. Coba. Thank you.
kayaknya itu minyak zaitun mestinya lo olesin di atas roti deh. Hmm. Lo cocok begini-begini deh, say. Hmm. Betul, betul, betul. Kalau gua makannya asian banget, say. Berarti buat David ini kurang ya? Makanan mewah ini, escargot. Masih enak ini. Rasanya benar-benar oriental dan enak. Ini sebenarnya rasanya sama kayak. Nggak tahu. Kok itu anak kecil? Itu buah yang mana ya? Itu enak buah. Emang tadi ada mainan buah? Oh, buah buat anak kecil doang kali ya? Meja yang anak kecil dapat tuh. Ya kan? Ini kalau escargot ini ya, guys, kalau di restoran. Tapi Cik Penny jadi rugi loh, sayang. Nah, makan ya, ini memang udah baik. Benar nggak? Harusnya nggak, yang nggak boleh di skip tuh ini, guys. Bukannya Wing Jammer, ya. Karena ini spesial. Kalau yang Wing Jammer itu kayak buffet biasa. Nah, ini kan lihat lagi tempatnya. Di sini. Jadi escargot ini gimana ya? Keongnya itu sangat-sangat moist banget, guys. Dengan minyak zaitun dan sepertinya kayak ada kejunya gitu. Jadi rasanya asin, terus gurih, terus ada keongnya itu nggak ada rasa apa ya, bau gitu. Kadang-kadang kalau makan keong ya ada baunya gini, enggak gitu. Kayak kalian makan apa ya? Kayak cumi lah istilahnya. Enggak ada baunya sama sekali. Enak sih. Oke, mantap. Ini nilainya 100 buat aku. Kalau chicken soup-nya 90. Ini 100. Ini kayak tim obat tau. Habis. Enak. Daripada ini, enakan itu. Beda selera. Ya. Oke. Ala-ala. Goreng spicy, tapi ada cumi, ada udang, ada kentang, ada apa lagi nih? Udang. Apa lagi? Hmm? Oh, ada kerang. Kerang. Tadi dapat kerang juga tuh. Pocoy. Apa lagi? Pocoy. Pocoy. Pak Coy, ini apa nih? Ini mahal nih, kayaknya ini ya, balon ya, gitu. Cobain deh. Bukan cumi itu. Apa lagi?
Kita mulai ya, Shay. Oh, ternyata nggak kenyal, Shay. Gue pikir kenyal, Shay. Nggak kenyal. Ini coba. Apa rasanya? Tawar. Enak ya, aneh. Emang nggak ada sambelnya jadi nggak enak. Ya? Ada sambelnya jadi nggak enak, Shay. Cobain mie-nya, coba Fit. Ini emang gula. Enak. Potato. Satu aja. Ada yang saus cili ya. Yo, cobain. Jadi di sini chopstick tidak bisa diakan, tapi bisa minta, guys. Karena di sini western, ala-ala western, tidak menyediakan chopstick kecuali di Windjammer. Mengada. Ini dingin dari atas lagi. Mau coba? Ini tangan pemain dulu, David dulu, cam kameranya ke sana. Lu dulu. Oke lah. Oke. 90. Ya ini mie seperti semi bihun ya, Bo. Antara mie dan bihun. Cili. Jadi bisa dibilang mie tapi kayak bihun. Bisa dibilang bihun kayak mie. Coba Anda rasakan. Sini, di premium lah ya. Saya balik. Kaya mie lemonilo, mie goreng ras lemonilo. Oh, iya, iya. Bener kan? Jadi dia mie nya bukan dari mie tepung, tapi kayak dari bahan-bahan bagus. Ini namanya fish fillet. Fish fillet. Ini dengan kentang, ikan atau kebuncis ya. Yang paling ini namanya kapri. Creamy banget. Ini filetnya. Cuma kalau yang tadi udah makan di Windjammer, kayaknya kecocokan mie goreng. Ini buat David, coba ya. Ya kan? Makin tambah enak. Ya? Ya? Kalau yang udah kenyang, kurang cocok, tapi enak. Ini creamy banget. Benar, creamy banget. Seperti nama
Begilo krim. Creamy, moist banget. Ini ikannya kayak ikan salmon ya. Kamu gak tau? Indah. Ikan salmon merah. At least guys, ini ikan. Kalau makannya tadi udah kenyang, saya makannya steak lagi loh. Apa daging? Belum itu makan melulu. Bener, mendingan ini mie. Ini ikan masih oke lah. Selamat berbegaria. Nilainya 8 lah. Jujur ya. Agak-agak kawah. Jadi cuma rasa creamy aja. Ini karena western guys. Iya, rasanya agak-agak tawar. Cuma kalian makan keju dengan yang ekspresi Pak yang sudah begah. Nanti untuk minumnya lemon. Padahal apa Cici lupa ya? Daripada cari-cari dia gak ketemu ya, kita kelewatan dua-duanya. Besok ingetin lagi dia. Tapi daging ikannya ini lembut banget dan gak ada duri. Balik. Untuk kalian guys, kalau untuk proses penggemukan ini aja dalam begah gua. Ini apa? Pokoknya enak deh pokoknya. Apa itu kentang ya? Smash potato ya? Benar gak sih? Smash potato dengan ikan. Tiknya gedong. Oh, ya gila. Gede, gede banget. Tik. Besok kita makan steak. Thank you.
Kenapa? Anda tampang Anda seperti orang yang kelaparan. Masih belum berasa lapar. Ini lebih enak daripada itu. Enggak kenapa itu. Kayak abang tuh. Lita laut bukan. Cumi juga bukan loh itu. Bukan sayur juga. Itu seafood. Tapi cap pakai cabin mendingan. Abalon apa haiso? Kayak haiso hitam ya. Beneran? Mendingan fruit. Ini royal apa cheesecake loh ini. Ini udah creamy dengan mashed potato. Makanya cheesecake yang creamy lah. Yeah. Ini ternyata tidak semua yang mewah itu enak sih. Kayak enakan gado-gado sebenarnya. Enakan gado-gado ya. Mau tahu? Kan karena kita tuh baru makan kenyangan gitu. Bahkan Kelly Demi yang lemak tadi. Kita kurang lagi. Kita makan lagi. Kita makan lagi. Kita makan lagi ya, Bu. Di laut jadi makannya yang serba seafood ya. Kalau film Kraken terbalik, Bu. Yang kayak Ursulanya baik, mermaidnya yang jahat. Jadi kayak dibalik filmnya. Lu belum nonton ya Kraken ya? Belum. Yang kartun itu. Jadi mermaidnya itu jahat. Yang baik justru yang guritanya. Gitu. Iya, dibalik. Jadi mermaid itu kalau di film Kraken desih cantik tapi licik putri duyung itu. Kok Kraken bisa sekolah? Iya, dia kan jadi ceritanya dia dari laut
kan perang antara mermaid sama kraken, akhirnya dia nyamar jadi manusia gitu buat menghilangkan itu. Dia kan princessnya keturunan Pikra, si Ruby Gilman itu kan cucunya ratu penguasa penguasa laut, ratu kraken. Jadi ratu kraken sama ratu mermaid itu perang gitu loh, musuh kebuyutan. Tapi kraken itu nolongin manusia kalau itu justru menggoda kayak siren gitu loh, menggoda, bikin celaka, kelihatannya baik tapi jahat gitu loh. Kalau kraken itu buruk rupa tapi hatinya baik gitu loh. Tapi mereka di darat apa di laut? Waktu nyamar di darat tapi ketahuan akhirnya. Gitu. Nonton deh ceritanya sedih juga, yang bagus-bagus juga sih. Akhirnya manusia kan benci banget kan sama kraken kan. Ya, ini kraken yang suka menenggelamkan laut, yang suka, padahal bukan kraken yang menenggelamkan, cuma dikambing hitamkan doang. Jadi siapa yang menenggelamkan? Oh, si mermaid yang jahat itu, ratunya. Jadi terakhirnya pas akhirnya udah ketahuan mermaidnya punya trisula, dia jadi raksasa. Itu satu kota mau dilanda air bah. Akhirnya krakennya itu yang nolongin, jadi nenek grandma, ibunya sama si Ruby-nya bertiga, jadi tiga lawan satu. Baru bisa ngalahin, ngancurin trisulanya si ratu mermaid yang jahat itu. Akhirnya, oh selama ini kita salah ya, yang jahat itu ternyata Putri Duyung gitu. Justru kraken itu melindungi kita. Itu terbalik, ceritanya dibalik jadi. Kraken kan binatang yang itu yang iya, kayak dewa. Iya kayak Ursula. Tapi kalau di kraken, Ursula cucunya emang kraken. Iya kraken. Pakai tentakel-tentakel itu loh, Pit. Yang kayak ada tentakel-tentakelnya. Iya. Under the sea. Gak berasa kita kayak di atas, gak berasa di atas laut ya Bu? Ya. Dulu juga Titanic kan awalnya begini dulu, makan-makan dulu, fotonya terjadi. Itu goyang Bu, perasaan goyang. Gue takut nakutin lu nih. Mana kok pengen ngasain? Kita lihat suasana malam ya. Pengen ngasain kok goyang-goyang nakutin. Mau ke atas atau mau menikmati fasilitas-fasilitas aja dulu ya Bu. Tapi kan besok masih bisa atas malam. Acara itu yang setengah tujuh yang di bar. Yuk, udah yuk. Minta-minta di distriknya mana? Yang di deck 5. Lanjut ya, Chat. Siapa tau dalam perkenalan langsung bawa kamar lainnya. Finish. Ini time for dessert. Dessert apa dessert sih namanya? Dessert. Kalau dessert kan turun. Dessert. Kalau gurun itu dessert. Dessert.
dessert. Jadi ada Z-nya, dessert. Dessert. Pakai S, dia benar-benar dessert. Kalau ini dessert. Apa sih Cipeni benar-benar teler kali ya, kecapean ya, dia kan gemuk gitu, jantungnya mungkin apa, begitu aja kita ke Bandung gue ajak ke RP. Tapi dia gak mungkin lagi berbicara dengan gemuk. Iya sih. Lagi masa kita ketok-ketok gak ada nyaut? Dia udah miss dua kali, oh dia jangan-jangan ke Win James. Masih nyala nih. Jam menunggu acara makan buah aku aja. Ya udah tanya coba itu sama waiternya. Lu yang nanya ini. Ini lu nggak apa-apa kaki ya? Iya nggak apa-apa. Orang di sini mau udah open. Yuk. Ini perhiasan-perhiasan. Berin aku cincin, yang bu. Ini jam Omega nih, harganya 100 jutaan loh bu. 100 jutaan. Jam. Ada music hall. Tadi semua cakap kayak. Hah? Udah nonton dulu Pit, yuk. Apa? Di atas. Coba ada dijalanin kelilingan. Sekarang jam 7.15 guys. Apanya yang
itu kan? Ingat nggak? Ingat nggak? Tuh. Teman saya kehilangan jaket, guys, panik. Mau nonton acara nggak jadi nih, jam 7.15. Ini ada panjat tebing. Kalian ada kehilangan barang apa, kalian ke deck 4 ke guest service kalau seandainya kata ditemukan ya guys, gitu loh. Jadi kalau ada kehilangan barang ke guest service. Lihat dulu, ah bentar yuk. Please, because I'm sure.
Thank you.
Thank you.
Ayo, Titanic. Ini kita persis Titanic nih guys. Oh iya, lu dari sini kelihatan semua fit nih buat foto. Oh keren tuh guys. Atas yang bednya yang kayak Titanic. Serem di sini guys, anginnya kencang. Wah, ini berasa banget di sini. Ada di spot yang seperti Titanic tuh. Yuhu. Kita ada di spot Titanic tuh. Ini agak-agak bergoyang ya. Ini view-nya bagus banget. Ini view terbaik. Kalian harus kesini. Oh, ini juga ada nih. Ini kali ya, guys. Foto di sini ya. Hah? Bagus ya sini ya. Iya, wah. Oh, nice. Janji itu nih, ini kali nih. Bila kita ya. Lelaki sama. Pencet tombol serba otomatis guys. Tombol apa? P. Coba pencet lu, pencet lagi. Oh dia udah terbuka udah. Kejepit dan metong guys. Sauna aja yang bagus ini, kok. Ini.
Ya benar. Open. Ting banget. Ini buat tidur kan sih? Oh ya, ini tidak boleh. Bisa, tapi lebih baik jangan minum dari situ, dari ada restoran kok. Bisa kita bawa ke kamar. Ya, ini itu di restoran aja nanti guys, bisa diisi. Restoran aja, air unlimited. Ngapain air keran? Keran. Frigo dining room. Dining room. Uang balik. Ini ada kasino guys. Kayaknya kasino tidak boleh. Boleh apa? Janjian si Penny main kasino. Ada kasino guys, ada kasinonya di dalam sini tuh. Kayaknya keluar. Jadi di sini guys sudah ada table-nya. Jamnya, jadi kalian nggak bisa pindah ya guys. Tuh. Kelaperan. Makanya. Tuh. Ini belum ya. 3, 4, 5. Sama kan? Satu yeah. Meja kita mah. Okay, thank you. Which one? This. 345. Okay. Yeah, thank you. So guys, sama kan? 345. Jadi kalau kalian udah makan yang jam 5.15, udah nggak bisa pindah. Jadi kalau kalian
Jadi kalian kalau udah makan yang jam 5.15 nggak bisa pindah. Jadi kalau kalian nanti baru mau makan jam 8, kalian nggak bisa makan. Oke, okay? Jangan lupa ya. Ending, how are you today? Fine. Yang masih juga? Yeah. How many person in your group? 4, but itu sama nggak sih Cipeni? Sama. Salah. Your room cover? Ya, 4, but maybe they are around. They're coming? Not now. Ini table dining kan already apa? Print on the card. Yes. Two times kan? And one end. And I think if we change to end, yeah, not yet. What is time you can check the home? Oh, I'm not quite sure. I cannot decide it. You can go to your boss. Because... Ini kan ada murid gua. Ya, dia kan pada mereka main. Iya. Dia apa? Starter. Starternya apa nih? Koknya apa sih? Shrimp yang dingin. Shrimp dingin. Pakai salad-salad gitu. Salad ini. Nah, di sini menunya nih guys. Jadi starternya satu, main course-nya satu, dessert-nya satu. Saya mau escargot nih. Ini snail. Ini crispy fillet. Ini royal cheesecake. Udah kayak kobes. Kita udah ngepus gitu. Oh ya, udah ngepus ini. Enak semua. Ini dua yang enak. Yes. Pilihanku udah. Enggak ini. Sup. Oh itu sup ya? Oh ini apa? Cake. Uwe. Glenn. Everyone. Perkedel. Oh, tapi dari jadi. Coba ini kali ya. Ini lebih sedap. Tidak apa-apa. Iya. Bisa dimakan tapi kayak sushi. Oh, dia mau direbus. Direbus ini. Sudah mana? Apa mendingan nih? Udah dua. Enggak, satu aja kan? Iya. Aku escargot. Nanti kan besok David beda lagi makannya. Iya, besok lagi beda. Main course-nya fish fillet. Fish fillet. Sedikit enak. Ini banyak nih gitu. Apa bit? Yang ini kata lu stir fried katanya. Noodle. Oh, noodle, ya. Yeah. Iya kan? Dessertnya royal cheesecake. Cheesecake. Ya. Yeah. Oh. Okay, apa yang mau buah? Selain itu apa lagi ya? Yang biasa apa? Coklat terlalu apa? Bilang apa? Yang buah yang mana sih? Yang dua potong. Nah, buat potong aja lah. Oke, thank you. Mas siapa? Mas Adi ya? Adi Putra ya? Oh iya. Iya. Dari Solo. Oh. Ini mana? Jakarta. Kakak Bicak. Puri. Puri Kembangan. Puri Kembangan. Puri Roksi. Dia acara apa? Liburan aja. Berempat. Cuman dua lagi. 28. Jadi dia 25. Ulala. Ulala ya Pit ya. Jadi kalau kalian di sini udah makan terlalu banyak berlemak, cocok minumnya lemon. Seger dan membuat bikin pengen makan lagi. Kasih. Cuman ya nampaknya kurang. Tuh suasana dining roomnya tuh di tengahnya ada kayak tebur.
si Cici. Cici satu meja gak sih sama Cici? Iya. Berarti dia ngelewatin pas absen dong. Nah, ini adalah escargot. Itu chicken soup. Chicken soup enak. Endang. Endang segar. Ya pun kelihatannya gimana-gimana. Pit, aku cobain ya, Pit. Pit cobain ya. Gitu ya. Yang jelek enggak enak. Enak kan? Enak. Tidak bisa melihat dari tampilan dan judulnya, guys. Walaupun cuma chicken soup tapi enak. Ini escargot. Escargot itu snail, snail. Ini keong. Keong. Cuma itu. Enak banget. Makanan Perancis, guys. Escargot. Yang suka ada di MasterChef, MasterChef. Ini sih saya juga tuh keongnya ya. Mencoba, mau tahu. Ini keong. Keong. Rasanya seperti apa sih? Ini apa? Enggak. Aneh. Lebih enak ini dari chicken soup. Di snail-nya ada berapa tuh dapat? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 6. 6 ya? Kalau kuning-kuning itu apa? Minyak zaitun. Cobain dong. Telur. Yang mana cara ngambilnya gimana? Gini. Maaf ya. Coba. Kayaknya itu minyak zaitun mestinya lo olesin di atas roti deh. Kecomot-comot begini-begini deh, say. Betul. Kalau gua makannya Asian banget, say. Berarti buat David ini kurang ya. Makanan mewah ini. Escargot. Masih enakan ini. Rasanya benar-benar oriental dan enak. Ini sebenarnya kesannya sama kayak nggak tahu. Kok itu anak kecil? Itu buah yang mana ya? Itu enak buah. Emang tadi ada mainan buah? Oh, gua buat anak kecil doang kali ya. Meja yang anak kecil dapat tuh. Ya kan? Hmm.
buat ini yang baik kalau di restoran Prancis. Tapi Cipe ini jadi rugi loh sayang, nah, makan ini mah udah banyak. Benar nggak? Harusnya nggak, yang nggak boleh di skip tuh ini guys, bukannya windjammer ya, karena ini spesial. Kalau windjammer itu kayak kayak buffet biasa, kalau ini kan ya tapi tempatnya isi. Jadi escargot ini gimana ya, keongnya itu sangat-sangat moist banget guys, dengan minyak zaitun dan sepertinya kayak ada kejunya gitu. Jadi rasanya asin terus gurih terus ada keongnya itu nggak ada rasa apa ya, bau gitu. Kadang-kadang kan kalau makan keong ya ada baunya gini, enggak gitu. Kalau kalian makan apa ya, kayak cumi lah istilahnya, nggak ada baunya sama sekali, enak. Oke, mantap. Ini nilainya 100 buat aku. Kalau chicken soup-nya 90. Ini 100. Ini kayak tim obat tau. Habis. Enak. Daripada ini, enakan itu. Beda ya. Selera. Ya. Oke. Ala-ala. Goreng spicy. Tapi ada cumi, ada udang, ada kentang, ada apa lagi nih? Udang. Apa lagi? Hah? Oh ada kerang, kerang. Dan dapat kerang juga tuh. Pocoy. Apa ini? Pocoy. 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 Ini apa nih? Ini mahal nih kayaknya. Ini nggak balon nih tuh. Cobain deh. Umpan cumi itu. Apa lagi? Tambah ya say. Ternyata nggak kenyal say, gue pikir kenyal say, ternyata nggak kenyal. Ini mencoba. Ini mencoba. Apa rasanya? Tawar. Enak ya. Aneh. Cuman gak ada sambalnya jadi gak enak. Ya? Gak ada sambalnya jadi gak enak ya, say. Coba ininya, coba ya. Ini emang gula. Enak. Potato. Satu aja. Ada yang saus cili ya. Ayo cobain. Jadi di sini chopstick tidak disediakan, tapi bisa minta guys. Karena
makanan di sini western, ala-ala western. Tidak menyediakan chopstick kecuali di Windjammer. Emang ada? Ini ambil dari atas Pak. Mau coba? Ini kan main dulu, dapet dulu yang kameranya ke sana. Lu dulu. Oke lah. Oke. Oke, 90. Ya ini mie seperti sendiri bihun ya, Bo. Antara mie dan bihun. Cili. Jadi bisa dibilang mie tapi kayak bihun. Bisa dibilang bihun kayak mie. Coba Anda rasakan. Sini, mie premium lah ya. Saya balik. Kayak mie lemonilo, mie goreng lemonilo. Oh, iya, iya. Bener kan? Jadi dia mie-nya bukan dari mie tepung, tapi kayak dari bahan-bahan bagus. Ini namanya fish fillet. Ini dengan kentang ikan atau buncis ya. Yang bang ini namanya kapri. Creamy banget. Fillet-nya cuman kalau yang tadi udah makan di Windjammer kayaknya kocokan mie goreng. Ini buat David cobain. Jangan. Entah mbak. Enak. Ya. Ya. Kalau yang udah kenyang kurang cocok tapi benar. Ini creamy banget. Benar creamy banget. Seperti nama Degilo Creamy. Creamy moist banget. Ini ikannya kayak ikan salmon ya. Tau gak? Bindara. Ikan salmon merah. At least guys, ini ikan. Kalau makannya tadi sudah kenyang, saya makannya steak lagi loh. Apa daging? Ini tuh makan melulu. Bener, mendingan ini mie. Ini ikan masih apa? Selamat berbegaria. Nilainya 8 lah. Jujur ya. Agak-agak kawat. Jadi cuma rasa creamy aja. Ini kan western guys. Iya, rasanya agak-agak kawat gitu. Cuman kalian makan keju dengan yang spesim Pak yang sudah begah. Dan itu untuk minumnya lemon.
Padahal apa Cici lupa ya? Daripada cari-cari dia nggak ketemu ya, kita kelewatan dua-duanya. Besok ingetin lagi dia. Tapi daging ikannya ini lembut banget dan nggak ada duri. Balik. Untuk kalian guys, kalau itu proses penggemukan. Ini aja dalam begah gua. Ini apa? Pokoknya enak deh pokoknya. Apa itu kentang? Smash potato ya? Benar gak sih? Smash potato dengan ikan. Tiknya dia dong. Gila, gede banget. Banyak tik. Besok kita makan tik. Kenapa? Anda tampang Anda seperti orang yang kelaparan. Belum berasa lapar. Ini lebih enak daripada yang itu. Gak apa-apa. Kayak abalon tuh. Lintah laut. Bukan. Cumi juga bukan loh itu. Bukan sayur juga. Itu seafood itu. Tapi pakai cabai mendingan. Abalone apa haisong? Haisong hitam ya. Beneran? Mendingan krut. Ini royal apa cheesecake loh ini? Ini udah creamy dengan mashed potato. Makanya cheesecake ya creamy. Ini ternyata tidak semua yang mewah itu enak sih. Lebih enakan gado-gado daripada gado-gado ya. Gak tau enak.
Kan karena kita tuh baru makan kenyangan gitu. Makan dari domi yang lemak tadi. Kita kurang lagi, kita makan lagi, kita makan lagi, berapa? Kita makan lagi ya, Bu. Di laut jadi makannya yang serba seafood ya. Kalau film Kraken terbalik, Bu. Yang kayak Ursula-nya baik, mermaid-nya yang jahat. Jadi kayak dibalik filmnya. Yang lu belum nonton ya Kraken ya? Belum. Yang kartun itu. Jadi mermaid-nya itu jahat. Yang baik justru yang guritanya. Itu. Iya, dibalik. Jadi mermaid itu kalau di film Kraken disih cantik tapi licik putri duyung itu. Kok Kraken bisa sekolah? Iya, dia kan jadi ceritanya dia dari laut kan perang antara mermaid sama Kraken, akhirnya dia nyamar jadi manusia. Gitu. Buat menghilangkan itu, dia kan prinsesnya keturunan Fikra Isi Ruby Gilman itu kan cucunya ratu penguasa laut, ratu Kraken. Jadi ratu Kraken sama ratu mermaid itu perang gitu loh, musuh kebuyutan. Tapi Kraken nolongin manusia, kalau itu sering justru menggoda kayak siren gitu loh, menggoda bikin celaka, kelihatannya baik tapi jahat gitu loh. Kalau Kraken itu buruk rupa tapi hatinya baik gitu loh. Tapi mereka di darat apa di laut? Waktu nyamar di darat tapi ketahuan akhirnya. Gitu. Nonton deh ceritanya sedih yang bagus-bagus juga sih. Akhirnya manusia kan benci banget kan sama Kraken kan. Dia ini Kraken yang suka menenggelamkan laut, yang suka, padahal bukan Kraken yang menenggelamkan, cuma dikambing hitamkan doang. Jadi siapa yang menenggelamkan?
si mermaid yang jahat itu ratunya. Jadi terakhirnya pas akhirnya udah ketahuan mermaidnya punya trisula, dia jadi raksasa. Itu satu kota mau dilanda air bah. Akhirnya krakennya itu yang nolongin. Jadi nenek, grandma, ibunya sama si Ruby-nya bertiga. Jadi tiga lawan satu. Baru yang bisa ngalahin, ngancurin trisulanya si ratu mermaid yang jahat itu. Akhirnya, oh selama ini kita salah ya, yang jahat itu ternyata Putri Duyung gitu. Itu kraken itu ngelindungin kita gitu. Terbalik ceritanya, dibalik jadinya. Kraken kan binatang yang itu ya, iya kayak Ewa. Ursula, ya kayak Ursula. Tapi kalau di kraken, Ursula cumi-cumi nih, emang kraken ya? Iya, kraken pakai tentakel-tentakel itu loh, Pit. Yang kayak ada tentakel-tentakelnya itu. Iya. Under the sea. Gak berasa kita kayak di atas, gak ada berasa di atas laut ya, Bu? Dulu juga Titanic kan awalnya begini dulu, makan-makan dulu, totalnya terjadi. Ini kok goyang, Bu? Perasaan goblok. Gue akan nakutin lu nih. Mana kok pengen ngantain? Ya udah lihat suasana malam ya. Pengen ngasain goyang-goyang aku. Mau ke atas atau mau menikmati fasilitas-fasilitas aja dulu ya, Bu? Nanti kan besok masih bisa ke atas malam. Acara itu yang setengah tujuh, yang di bar. Yuk, udah yuk, minta-minta di dessertnya mana? Yang di deck 5. Udah. Lanjut dessert. Cepat tuh udah perkenalan langsung bawa kamar lagi. Finish. Time for dessert. Dessert apa dessert sih namanya? Dessert. Dessert. Kalau dessert kan belum. Dessert. Kalau gurun itu dessert. 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 Jadi ada Z-nya, dessert. Dessert. S ya, benar-benar dessert. Kalau ini dessert. Apa si Cipe ini benar-benar teler kali ya, kecapean ya. Dia kan gemuk gitu, jantungnya mungkin apa. Waktu itu aja kita ke Bandung, gua ajak ke air. Tapi dia nggak mungkin lagi hidup ikan. Iya sih. Lagi masa kita ketok-ketok nggak ada nyaut. Dia udah miss dua kali. Oh dia jangan-jangan ke Windjammer. Masih nyala nih. Ya, tapi teater aja. Bisa, cake. Ladies and gentlemen, there's amazing.
I'm actively going on a restaurant. So whatever you choose to do, please enjoy your evening. And I will see you later on during the showtime. Thank you. Yuk, Mbak. Nanti ya. Ambil dua. Nanti ya. Jamnya aku acara makan buah aku aja. Ya udah tanya coba gitu sama waiternya. Lu yang nanya dia. Gimana? Masa kaki lagi? Gimana? Iya gak apa-apa, orang di sini mau udah open. Yuk. Ini perhiasan-perhiasan. Beliin aku cincin yang gue. Ini jam Omega nih, harganya 100 jutaan loh, Bu. 100 jutaan. Jam. Ada music hall. Tadi semua jaket kayak udah nonton dulu Pit yuk. Jalan apa? Di atas. Coba lihat dan dijalanin kelilingannya. Sekarang jam 7.15 guys. Matanya yang bersih-bersih. Matanya di situ kan? Ingat enggak? Ingat enggak? Tuh. Teman saya kehilangan jaket, guys, panik. Mau nonton acara enggak jadi nih, jam 7.15. Yeah.
aja untuk. Kehilangan barang apa kalian ke deck 4 ke guest service kalau seandainya kata ditemukan ya guys gitu loh. Jadi kalau ada kehilangan barang ke guest service. Dulu ah bentar yuk. Thank you.
David dong, David. Lagi sibuk.